Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa, Cik? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Dari mana, Cik? Kajang. Kajang. Datang sini ada apa, Cik? Tujuan nak berubat lah. Berubat. Masalah apa, Cik, ada? Masalah apa ada? Masalah sekarang banyaklah. Masalah kaki, badan semua sakit. Darah tinggi, kencing manis, gout, kolesterol, semua ada lah. Dah berapa lama dah? Yang gout ni yang tak, dia tak boleh jalan 4 tahun lah, 4 tahun lebih. Okey. Dah siap ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bismillahirrahmanirrahim. Ni air sini selawat niat sembuh minum sekarang. Nak kena habiskan tu? Sepau pun tak apa. Rasa apa je minum? Rasa apa minum? Belum ada apa lah. Belum lagi lah. Okay. Saya scan Acik ni ada dua masalah. Yang pertama, saka kepada keturunan. Yang kedua, sihir perbuatan orang lah. Okey, saka ni bayaran dia RM250. Sihir bayaran dia ni RM50 sahaja. Tu ya. Ada saka juga. Ada saka juga. Dia pada keturunan kan. Macam mana tu? Nak rawat kedua-dua ke ataupun nak rawat ke sesuatu? Semuanya RM300 lah kalau nak dulu. RM300 lah kan? Nama, gambar, kalau tak macam boleh-boleh. Yang sihir tu nak kena rawat lah. Kita rawat ke. Yang saka tu saka tu kita tarik, kita hancurkan dia, kita bunuhkan dia sekali saja. Kita tak akan hantar kat mama ni lah. Sihir ni kita tarik, kita buang hancurkan benda, apa benda dalam badan kita. InsyaAllah izin Allah kumpul aku, InsyaAllah sihat lah. Tak kancur. Ah, boleh boleh. Dia nak tanya ni lah. Mama ada saka, nak buang sekali ke? Tak takut apa-apa. Kalau tak bayar dulu macam mana? Boleh. Nak buang sihir pun boleh juga. Buang ya betul. Dia akan sakit-sakit. Kebengkak kaki. Tu pun saka lah. Dia mundarat lah saka ni. Tak apa. Cik kalau nak buang sihir boleh juga. Buang sihir dulu. Sihir dulu dulu eh. Cik sini eh. Tangan. Ikhlas nak buang sihir semua. Ikhlas nak buang sihir semua kan. Zikir Allah 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 laju-laju kan. Thank you.
Siapa cik? Macam berdepa-depa. Berdepa-depa. Okay, rumah mana kan cik? Rumah-rumah. Rumah dekat mana? Kajang. Kajang kan? Eh? Alamat? Nombor 10. Nombor 10. Hmm. Jalan 7B. Taman Kajang Mewah, Kajang. Thank you.
Azhar apa, cik? Kamu. Ha? Tak ada perubahan sama. Lengut tak? Cuba. Berat ke? Berat. Ketak boleh mana? Kat sini. Susah. Jadi kalau kita dah lama duduk, dia tangkap belakang ini ya. Macam berat tak? Apa? Kanan ni? Dengan? Belum lagi. Ha? Belum lagi. Belum sini? Dia pegang sekejap eh? Kalau saka tak buang, cik, kalau saka tak buang, badan akan berat. Itu saka ni, dia berat sebab kaki acik bengkak-bengkak, longgok-longgok, berat malas. Itulah. Dia macam cik sekarang ni sakit sini. Ah, sikit. Ini semua di belakang. Tapi ni memang dah buat CT scan, memang dia dah rosak. Itu punca-punca saka. Saka memang berat. Dia mundarat lah. Lebih baik kita buang. Kita hancurkan saka. Saka ni tak ada buat apa-apa pun. Dia mundarat lagi teruk. Daripada anak keturunan macam tu. Bahayalah saka ni. Sihir tak ada dah. Yang ada saka saja. Itu bana berat, kaki susah nak jalan. Nak angkat berat. Nak jalan. Uratlah. Tak, ini memang ya, ada masalah. Kadang 70% gangguan syaitan. 70% lah. Kemaikan. Sekarang rasa berdebar kan?
Tak ada. Tak ada sembang. Tak apa cik. Umar sudah bersihkan dah. Rumah macam apa? Masalah rumah tu ada apa-apa ke? Okey, rumah ni saya dah bersihkan dah. Yalah, dia sebelum ni ada apa-apa ke? Okey, rumah ni sini ada macam papan sihir kan, dia hantar benda-benda dekat rumah, bagi rumah panas. Dia tak bambarlah, dia benda kotor lah. Ha, itu je lah. Tapi rumah dah bersih dah. Habisi. Tapi yang ada sekarang ni saka saja dah ada. Tapi memang tak nak buat saka lah. Bukan tak nak, akan datang lah. Akan datang tak apa tak apa. Tapi macam sekarang ni kadang-kadang kan dekat sini tekak ni rasa panas. Lepas tu mata pun ada dekat hitam di belah kiri ni ada nampak hitam. Tak apa lah, mata ni. Belah kanan okey. Belah kanan? Kanan. Tak kiri kiri kiri. Sikit lagi. Sikit. Tak macam tadi. Dikit. Allah Allah. Memang nak buang. Tak. Siapa? Ada. Ada bergaya? Ada. Siapa? Belum. Masih lagi lah. Masih bergaya. Tapi yang macam sakit ke, saya punggung lebih sakit. Malam-malam nak baring pun nak pusing-pusing pun susah. Macam ni dah dia macam cik ni masalah tulang rawan belah kanan ni kat pinggul ni dia dah rosak tau, dah macam hancur. Kurang yang belah kiri pun sakit sangat. Sekarang dekat punggung ni macam ada sesuatu. Itu semua saya ingat. Benda tu lah, bila kita ibarat kita angkat macam berat lah. Macam mana, benda tu sikit je. Asal kita sakit kaki lah kan. Sebab benda tu berat, kita badan dah tak larat lagi lah tubuh kita ni. Macam tu lah. Saya cakap dengan anak tadi, saya faham kan lagi InsyaAllah, dia kata tak apa, nanti dia datang. Tak apa lah. Agak mungkin datang kemudian. Sekarang kita buat yang boleh buat. Sedikit Allah lagi ya. Tapi tapi sihir lagi sikit kan, lagi sikit kita bersihkan ni. Thank you.
Sebab yang sakit-sakit tu sebab saka lah. Pantak lucu saka. Saka ni memang berat. Seperti saka, dia duduk kat belakang kita. Seperti kita pinggul macam benda berat. Itu cerita seperti kita jalan macam mungkuk. Kalau lama, dia akan mungkuk kaki. Bagak mungkuk. Sini-sini akan rasa sakit, bagak mungkuk. Apa-apa dalam badan kita, dia akan rosakkan bahaya sakit. Sakit ni mendadak lah. Yang macam panas kat sini tu apa? Okey, panas kan? Okey, tak apa. Sekarang panas. Dia pandai datang-datang sekarang ni macam okey lah. Sekarang tak ada lah. Okey, sihir ni dah ada. Yang ada saka je lah. Itu dulu. Tak apa cik. Saya masukkan cik rezeki semuka dengan pendinding cik eh. Rasa apa sih? Rasa apa? Tak ada ini lagi lah. Tak ada lah. Kurang lah mungkin sikit. Yelah, disebabkan saka dalam ada, dia memang tak sebab apa lah. Oh, bola. Macam acik tu selalu mimpi malam kadang-kadang. Itu punca-punca sihir. Mimpi kadang-kadang jerit-jerit sebut syaitan, tapi mimpi lupa. Ya betul, itu punca sihir lah. Kita mimpi buka-buka, mimpi mengerikan. Seperti kita lompat paling tinggi kita jatuh. Ada orang kejar kita, itu cerita sihir lah. Kadang-kadang badan sakit sihir juga. Dan lagi kadang-kadang punca saka jugalah. Sebab badan sakit kan, berat macam tu. Kalau macam motor besar. Itu je eh? Itu je. Cakap apa? Sakrit. Tak apa lah boleh tu. Sekejap eh. Puan ada apa-apa nak sampaikan kepada penonton ni? Tak apa. Masalah macam makcik datang ke sini. Nak kata apa? Jadi siapa-siapa yang ada masalah, eloklah datang ke sini berubat kan. Mungkin boleh diselesaikan lah. Diiktiarkan eh. Boleh diiktiarkan insyaAllah. Jangan lupa. Jangan lupa. Sakret, tekan lucing, tinting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung fayakun.